Dulu sesumbar ingin beli rumah buat gala, Marisia Icha bongkar janji manis Medina Zain yang kini tinggal kenangan, uyakuya sampai shock. Artinya itu tipu. Marisia Icha membongkar janji manis Medina Zain yang dulu sesumbar ingin membeli rumah untuk gala. Ya, Medina Zain bahkan tak segan berbicara di media bahwa dirinya akan membeli rumah 3 miliar rupiah untuk gala tanpa perlu bantuan dari warganet. Bahkan Medina Zain membawa awak media untuk ikut serta bersamanya melihat calon rumah yang hendak dibelinya untuk gala. Namun ternyata semua yang diucapkan Medina Zain hanya tipu muslihat semata. Bagaimana tidak, Medina Zain terus beralasan tatkala ditagi Marisia Icha terkait janjinya. Balikin itu semua duit orang-orang, nanti saya yang beli rumah buat gala, katanya gitu. Sampai udah datang itu dia ke rumah yang mau dibeli, nah rumah yang mau dibeli itu adalah rumah teman aku. Terus kata teman aku, "Ih aku malu deh, kaget aku dia datang tiba-tiba bawa media, terus ya gak jadi beli," cerita Marisia Icha, dikutip dari YouTube Uyakuya TV, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Istri Lukman Azhari itu disebut hanya datang dan menunjukkan rumah 3 miliar rupiah tersebut tanpa ada pembicaraan kepada ownernya bahwa ia hendak membeli. Medina juga tak memberikan DP apapun kepada si pemilik rumah. Kan kalau niat mau beli ya ini aku DP-in dulu, ini enggak, dia cuman datang bawa wartawan. Ya aku wah makasih banyak lo, aku tunggu rumahnya lo, iya tenang aja besok, oke deh aku tunggu, besokannya aku WA lagi, mbak gimana jadi nggak beli rumahnya, tenang aja, besok dibayar, katanya gitu, ujar Marisia menirukan dialognya dengan Medina. Marisia pun tak tinggal diam dan terus-terusan menagih janji Medina. Sampai pada akhirnya Medina mengatakan bahwa kedua orang tua bibilah yang melarangnya untuk membeli rumah tersebut. Bingung mendengar ucapan Medina, Marisia pun bertanya langsung kepada Haji Faisal dan Dewi Zuriati. Saat ditanya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati mengaku tak pernah menolak rumah yang akan diberikan Medina Zain. Terus besokannya lagi, "Mbak gimana nih, saya masih tunggu, rumahnya jadi enggak?" Itu keluarganya aja menolak untuk Mbak beli, terus aku telepon mama papa, "Enggak kok kita gak ada yang tolak," katanya Faisal dan Dewi gitu, ujar Marisia menirukan dialognya dengan orang tua mendiang bibi. Uyakuya yang baru-baru ini juga tertipu Medina Zain dengan kedok jual beli mobil bekas pun sampai shock. Ia tak menyangka bahwa Medina Zain tega menggunakan momen kesedihan gala untuk mendongkrak popularitas. Artinya rumah 3 miliar rupiah yang dia mau kasih buat gala itu tipu atau bohong, iya kan, buat pencitraan doang, sambung Uya.